Yo guys, berjumpa lagi dengan bersama saya di channel Mangaria. Jadi di video kali ini gua bakal main lagi game Ever Legend di Android terbaru di tahun 2022 ini atau 2023 ya. Benar sekali 2022 ini dan November. Astaga, parah banget coy saat nontonnya gitu kan. Jadi di Ever Legend kali ini gua sudah tamakan mode 1 lah, mode 2 atau 3. Jadi Ever Legend kali ini mode BMW dengan mode cabriolet di Nissan Silvia S13 ini. Jadi seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton, alangkah baiknya bantu super channel ini dulu dengan cara like, comment dan subscribe. Jika kalian sudah like, comment dan subscribe, let's go, kita ke garasi. Yo garasi. OMG, para men banget, mobilnya keren banget. Jadi yang bergabung di channel gua, silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Like juga video gua, klik in comment ya teman-teman, biar gua semakin semangat bikin videonya gitu kan. Pasti banget, harus banget. Jadi di Ever Legend kali ini mod apa sih yang gua sudah tamakan di Ever Legend dan dealer mobilnya? Apakah ini suatu kebohongan atau kenyataan? Biar kalian tidak curiga dengan video saya. Oke, pertama adalah mode Nissan Silvia S13 ini. Anjay, mobil GDM semua. Padahal baru 2 GDM bang, kenapa lu sudah bilang semua GDM? Gak nyambung banget. Aduh, sorry banget nih. Gua ini baru aja bikin konten teman-teman. Baru banget ya. Karena kemarin gak sempet, karena gua bikin 1-2 hari sekali video coy gitu kan. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke mobil lain. Masih original banget, bagian Toyota GT86 yang tipe standar ini. Masih sama juga ya teman-teman, masih sama. Yang berubah itu adalah si Toyota Mar dengan jasa BMW M4 lah jadinya, gabungan Toyota jadi BMW gini. Gak nyambung, super gak nyambung gitu. Parah banget ini mobilnya, keren banget mobilnya, keren. Ini mobil ini sebenarnya pemilik mobil orang-orang Sultan ini di Ever Legend ya. Dan gua juga Sultan di Ever Legend kali ini bro. Pasti banget Sultan karena sudah gua unlimited, gua pakai biar enggak habis-habis uangnya ya, biar puas banget kita memainkan game Ever Legend-nya teman-teman. Jadi di Ever Legend-nya original semua, nggak ada ngebalt gitu kan. Mungkin besok-besok gua bakalan tamakan mood Lamborghini John Stacks Kostang. Oke teman-teman, let's go aja bikin mobilnya. Mana ya. Woi kampret, mana mobil woi kampret. Mana ya. Nah astaga, ngebugnya parah banget ya. Oh ya guys, makanya doain channel ini biar cepat daftar Google Adsense nya gitu, biar saya membeli HP baru lagi karena bisa main konten Ever Legend lagi. Ya nggak ada konten Minecraft kayak sesekali bang ini, padahal gue sudah bikin konten Minecraft tapi tidak ada yang nonton satupun. Parah banget, gue nyesel gitu, nyesel banget. Oke, kita bakalan bermain lagi di track NKC normal ini. NKC normal mirip dengan Bang Ikal KC pembuat mode baru. Oke, jadi kalau kalian mau download mode kali ini, kalian silakan aja ke browser, kalian download aja, itu gampang banget. Atau kalian bisa klik aja di link download saya kalau ada ya. Kalau sempat gua kasih, kalian tinggal klik aja. Dan kalau belum ada, mungkin nggak sempat gua kasih jasal, dan jangan salah paham saat nontonnya gitu. Nah, kalian tulis di kolom komentar, bang, linknya di mana gitu kan ya. Kalian tinggal tulis aja, bakal gua jawab kok linknya ada bagian sini gitu. Yang pasti dong, linknya bakalan ada di deskripsi paling atas ini, nggak bakalan ada yang lain gitu. Harus banget nggak ada yang lain gua kasih. Karena gue nih bikin moodnya, moodnya nggak bikin ya, melainkan dong terus seorang manualnya. Jadi kan paham kan kalian cara pemasangannya, paham banget gitu kan.
anjay, astaga, astaga. Gue lebih suka pakai kontrol yang pengendali yang ini, guys. Karena lebih semangat, lebih mulus banget driftingnya ya. Tuh kan, lebih mulus banget gitu. Daripada drifting biasanya gitu kan, lebih susilulit itu nikungnya kita. Berbahaya banget pengguna Evil Legend jadinya. Tapi lebih banyak pakai kontrol yang ini ya, lebih keren gitu. Lebih epic banget lagi kontrol, lebih rapi gitu. Karena ini gue cuma atur bagian rem tangan aja ya. Jadi yang lainnya masih sama, gak ada berubah gitu kan ya. Gitu kan ya, males banget gue ubah-ubah ini bagian kontrol kendalinya. Gak suka ya, gak suka banget. Oke, mantap banget paramen. Wow, mobilnya ngelag kah? Enggak ya, mau jalannya tadi boy. Jalannya lubang-lubang begitu. Parah banget, astaga. Parah banget nih, oh my god banget. Yo. Oke, maka itulah kalian buruan klik tombol subscribe di channel gua ini yang ada di bawah, yang bergabung juga channel gitu, gabung channel gua gitu. Bergabung atau nonton silakan aja klik dulu tombol subscribe, nah dan tombol subscribe-nya. Dan jangan banyak berpikir untuk menekan tombol subscribe ini karena gratis buat kalian ya. Kalian banget ya, pasti banget gratis tanpa pembayaran. Pastinya. Oke, wih, mobilnya udah terbang ya. Keren banget anjir. Terbang. Memang burung terbang kan? Memang burung terbang banget nih mobilnya. BMW M4 gitu kan ya. Keren banget. Keren, pastinya keren banget. Aduh. Yah, mogok. Ya kita ke bagian perbaikan dulu mobilnya guys. Let's go. Perbaikan woi. Oi, perbaikan mobil woi. Kita keluar aja guys, keluar aja ke bagian garasi. Oke, masuk garasi, masih bukan keluar teman-teman. Astaga. Parah. Oke, bagian ini sebenarnya bagian lampunya nih gua kasih stiker hitam teman-teman. Baru keren dikit. Nah kan begini aslinya, astaga. Kok bisa begini mobilnya, bagaimana caranya? Mobil keren ini, ambil keren banget nih. Widih. Tapi sayangnya guys, bagian grillnya tidak bisa dikasih warna hitam gitu. Gitu teman-teman. Kalau BMW kan lebih harus warna hitam. Oh iya, karena eksotik ya. Apa eksotik ini tidak bisa kasih warna guys. Kalian tahu nggak apa masalahnya gitu? Apa masalahnya kok bisa jadi begitu? Bisa guys. Oh, kakak bisa. Nggak bisa. Warna putih begini lebih keren daripada pakai eksotik. Iya loh, lebih keren. Lebih mengkilat ya. Aduh, ini eksotik ya. Ini bukan warna putih, bang. Ini warna metalik, ini warna abu-abu, boy. Lo ini kagak tahu warna ya di Evil Legend ini. Tahu semua warna. Oke, kita ganti dulu. Alah, astaga. Arang banget ini mobil, haram banget ini BMW ya, buatan orang lagi. Bisa kena klaim hak cipta nanti loh mobil hidup gua ini. Nggak mungkin gitu kan ya. Nggak mungkin banget kena klaim hak cipta orang. Intercoolernya di depan kagak nyambung, mana ada intercooler mobil di bagian depan. Yang ada itu di bagian tengah mobil gitu ya. Ini keren banget ya. Waduh, keren banget. Ini kalau mungkin ini lebih keren kalau bikinin liverynya itu. Lebih keren banget ya, kayak Bang Surya Air, teman-teman. Woi, bukan tuh woi. Tapi ini ya, guys. Boh, keren ya. BMW gitu. Pasti banget. Kalian bisa lihat, widih,
pokoknya ini mobilnya dah best banget teman-teman, keren dan wajib banget kalian cobain cuy, karena mobilnya keren banget mobilnya. Oke, let's go aja kita ke bagian mobil lain ya. Oke, dan mungkin sekian dulu, bagaimana apakah kalian bersenang-senang dengan video saya ini. Jadi mungkin sekian dulu video kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, dan bye bye. Well, let's go. Mobilnya keren banget ya, bodoh, keren banget jiwa nih, bye.